Dalam kunjungan kerjanya ke Gudang Perum Bulog Batangase Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada 22 Februari, Presiden Joko Widodo membagikan 1.000 paket bantuan pangan cadangan beras pemerintah atau CBP tahap pertama kepada keluarga penerima manfaat. Bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, pihaknya berusaha memastikan apakah distribusi beras 10 kg per keluarga itu terus berjalan. Sehingga Presiden Jokowi pun bertanya apakah masyarakat sudah menerima bantuan pangan untuk bulan Januari dan Februari. Seraya mengatakan bantuan beras akan diberikan hingga bulan Juni. Sementara mulai bulan Juli, pihaknya akan melihat kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain bertanya soal bantuan pangan CBP, Presiden juga bertanya apakah bantuan langsung tunai atau BLT sudah diterima. Dia pun menjelaskan tidak semua menerima BLT, seraya menyebut pemerintah telah memberikan BLT kepada 22 juta penerima. Nanti setelah Juni, saya akan lihat lagi APBN kita. APBN-nya kalau cukup, tapi saya nggak janji loh. Ya, jadi 10 kilonya sudah dua kali diterima. Kemudian intervensi lainnya bantuan pangan, satu lagi SPHP ya, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dan ini sudah masuk ke retail-retail, sudah masuk ke pasar-pasar tradisional. Itu yang dari saya ya. Presiden menyebut alasan diberikannya bantuan beras 10 kg karena terjadinya kenaikan harga beras. Hal itu menurutnya karena terjadinya perubahan musim serta fenomena El Nino yang tidak hanya dialami Indonesia tapi juga di negara lain. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Sintia Krisna, Kantor Berita Antara, mewartakan.